Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara bagaimana kita nak memeriksa HV transformer ataupun high voltage transformer. Transformer ini digunakan pada microwave untuk menghasilkan voltan tinggi ya. Okey. Dia punya output voltage ialah kira-kira 2 kilovolt ataupun 2000 volt ah. Okey. Secara amnya transformer ini mempunyai 3 gegelong. Okey. Yang pertama di depan sini, yang ini adalah gegelong primary di mana kita bekalkan arus 240 volt kepadanya. Dan yang kedua ini gegelong yang disambung kepada magnetron. Okey. Dan yang ketiga ini. Okey. Yang ini akan disambung kepada HV ataupun high voltage capacitor. Di sinilah di mana voltan tinggi akan dihasilkan. Okey. Terminal ini ataupun gegelong ini dia akan disambung kepada ground. Okey. Tempatnya disambung ialah di sini. Nampak? Nampak? Sini. Okey. So maksudnya terminal ini kalau kita nak ukur sama ada dia ada keterusan ataupun tidak, haruslah diukur di antara terminal ini dengan ground. Dengan ground. Okey. Cara untuk memeriksa transformer ini elok ataupun tidak adalah seperti transformer biasa. Iaitu yang pertama kita harus periksa keterusan pada gegelongnya. Okey. Pada gegelong. Okey. Kita laraskan kepada ohm. Okey. Yang ni kita periksa coil primary dulu. Okey, kita dapat dalam 3.8. Okey. 3.8 ohm. Dan seterusnya kita periksa coil yang disambung kepada magnetron. Yang ni biasanya 1 ohm ataupun di bawah 1 ohm. Okey, 1 ohm ataupun di bawah 0.9 ataupun 0.8. Okey, dan yang high voltage ni harus diukur dengan ground. Okey. Yang ni saya dapat 252 ohm. Okey. So high voltage ni biasanya berbeza-beza. Ada yang dalam 80 ohm, 90 ohm, ada yang 100 lebih ohm dan yang ini 200 lebih ohm ah. Okey. Dan satu lagi yang anda harus periksa ialah pastikan setiap terminal ni tidak bersentuh dengan ground. Kecuali ini ya, terminal high voltage ni. Yang gegelong primary dan gegelong disambung kepada magnetron tidak boleh ada keterusan ataupun continuity kepada ground. Okey, kita cuba. Satu terminal di sini dan satu lagi kepada ground. Okey, nampak? Tiada bacaan. Sebelah sini pun tidak boleh ada bacaan. Jika ada bacaan bermaksudnya ada kebocoran. Okey, yang ini yang disambung kepada magnetron pastikan tidak ada keterusan kepada ground. Okey. Sama, periksa lagi sebelah. Pastikan tidak ada. Yang ada cuma yang ini. Okey. Terminal yang nombor 5 ni dengan ground. Okey. Dapat 200 lebih. Okey. Itu saja yang harus kita periksa untuk mengetahui sama ada HV transformer ini masih elok ataupun tidak. Okey, boleh? Selamat mencuba.